Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini aku mau house tour untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya tidak ada banyak perubahan ya di rumahku teman-teman. Ini bagian depannya rumahku. Hanya saja di sini ada bunga-bunga yang ditaruh di pot gitu. Aku simpen layer bag IKEA di sini supaya lebih manis. Dulunya ini enggak ada. Kolam ikannya juga masih seperti yang dulu ya, teman-teman. Jadi ketika nongkrong di teras rumah itu jadinya sejuk karena tanaman yang ijo-ijo itu. Kemudian mendengar suara gemercik air di kolam ikan itu jadi bikin betah gitu lama-lama di teras rumah. Kita lanjut ke ruang tamu. Ruang tamunya juga ini tidak banyak yang berubah, masih warnanya masih seperti ini, gordennya seperti ini. Ini adalah ruang tengah di rumahku. Ini ruang keluarga, ruang makan, pokoknya kita kumpul di sini. Ini lumayan besar. Jadi kita sehari-hari kumpul di sini. Ini nuansanya hijau ya, teman-teman. Rumah aku itu kebanyakannya hijau. Cuma warna-warni juga, kalau kamar-kamar itu dominan biru. Terus pokoknya warna-warni gitulah. Belum punya warna yang sama. Ini lanjut, ini kamar pertama, kamar ke-1, tapi bukan kamar utama ya. Kamar ini ukurannya 3x3. Dan ini kamar yang jarang dipakai karena anakku walaupun banyak, aku punya 6 anak, tapi yang 3 yang udah pada besar itu tinggalnya di pondok pesantren. Jadi kamar ini kosong. Nah, ini asalnya kamar depan yang dekat dengan garasi, cuma aku jadiin toko online shop kecil-kecilan. Lanjut, ini adalah kamar utama. Kamar ini kamar yang paling besar. Kamar ini random ya teman-teman, ada mainannya. Dari sini ada lemari yang tinggi. Itu lemari bikinan, bukan beli dari toko. Karena anakku banyak, jadi lemari itu bisa nampung baju-bajuku, baju suami, baju anak-anak juga. Jadinya enggak memakan banyak tempat gitu. Nah, ini kamarnya lumayan besar. Kita biasa tidur di sini, aku sama anak-anakku yang masih kecil-kecil tidur di sini. Dan di kamar ini juga ada kamar mandinya. Kamar mandinya ini
baru kemarin aku renovasi karena udah rusak bawahnya, karena udah lama juga rumah ini. Udah hampir 11 tahun kalau nggak salah. Jadi teman-teman, dulu itu aku tinggal di rumah mertua dulu selama 3 tahun ya teman-teman. Lalu aku dan suami ngumpulin uang untuk membeli tanah seluas 200 meter ini ya teman-teman. Dan kami pun nyicil ngebangunnya sedikit demi sedikit. Itu berlangsung lama, hampir sekitar 7 tahunan gitu bisa kebangun rumah seperti ini. Jadi untuk kalian tetap semangat yang belum punya rumah, harus punya niat yang kuat dan sedikit demi sedikit menabung ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke dapur bersih. Ini dulunya bukan dapur bersih, ini dapur biasa tempat masak. Cuma karena deket dengan kamar, jadinya si bau masakan itu masuk ke dalam kamar. Nah dapur tempat masaknya ini, dapur kotornya, ini juga tempat berjemur di sini. Nah, di sini juga di dapur ini aku bangun musola. Musola tempat mengaji anak-anak tetangga. Nah, ini setiap sore aku mengajar mereka belajar membaca Iqra. Jadi inilah rumah sederhanaku teman-teman, yang kami bangun secara bertahap dengan penuh perjuangan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Yang belum punya rumah tetap semangat ya, tetap berdoa, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.